jenazah tiba di rumah duka Lesti Kejora. Kabar duka datang dari istri Rizky Billar, Lesti Kejora. Tersebar isu bahwa jenazah sudah tiba di rumah duka Lesti Kejora pada hari ini. Isu rumah Lesti Kejora menjadi rumah duka beredar berdasarkan konten YouTube Sudut Pandang berjudul Innalillahi jenazah tiba di rumah duka Lesti Kejora. Almarhumah meninggal dunia hari Sabtu sore. Video yang diunggah ulang tersebut kemarin dengan thumbnail foto Lesti Kejora dibingkai bunga-bunga. Terlihat pula Irfan Hakim memangkul keranda jenazah. Sementara di dalam video juga terdapat foto-foto Iis Dahlia dan Inul Daratista seperti sedang takziah dengan mengenakan pakaian serba hitam dan wajah menampakkan ekspresi sedih. Narator dalam video mulanya menceritakan perjalanan karir Lesti Kejora sebagai seorang penyanyi. Setelah menonton video hingga selesai, ternyata bukan Lesti Kejora maupun kerabatnya yang meninggal dunia. Pada menit ke-1:50, narator menjelaskan bahwa sosok yang meninggal adalah ibunda dari Putri DA. Dalam unggahnya, Lesti Kejora menuliskan kalimat duka karena ibunda Putri DA telah meninggal dunia. Turut berduka cita Mama E, kata narator video tersebut. Pembuat video juga tidak memperlihatkan tayangan rumah duka Lesti Kejora, mereka hanya menampilkan sejumlah foto Lesti Kejora, sekaligus Putri DA dengan ibunya selama masih hidup. Jadi kesimpulannya berdasarkan berita berjudul Innalillahi jenazah tiba di rumah duka Lesti Kejora, almarhumah meninggal dunia hari Sabtu sore adalah salah alias hoax. Selain itu, berita bahwa jenazah telah tiba di rumah duka Lesti Kejora juga termasuk ke dalam berita misleading content atau konten menyesatkan.